spek new perindapan. Kok bisa dinamai spek perindapan, gimana ceritanya ya mas, awal mulanya? New ABD sendiri itu singkatannya apa bos? New ABD. Katanya spek yang terbaru ini akan menyaingi harga dari salah satu Sound NGX ini mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di YouTube Masuk Channel ya. Kali ini saya ada di Unit Pengolahan Hasil Koperasi Kita Kasih ya. Di sini ada New ABD dengan spek perindapannya ya. Pakai 12 box subwoofer juga, tapi tatanannya kombinasi konsep. Konsepnya itu agak lain, mewah, pengendapan. Itu middle-nya pakai T24, 8 dan juga RE210E6. Itu perlednya ada, perlednya gak tahu lho, gak bisa dilihat ya. Itu beamnya 6, serbo lednya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Dua belas box seperti ini penampilannya, dan juga ada videotronnya, ada mini brute-nya juga, full wasanya 4, videotronnya 2 kanan kiri ya. Nanti mungkin di konsep seperti mata-mata Sharingan ini, New ABD. Nah ini untuk truk yang satunya loh, New ABD. Tim Shotok juga, selain Hapro ada tim Shotok juga punya New ABD. Tim Shotok geng. Untuk powernya pakai RDW ya. Gak tahu yang tipe berapa loh. Selecting punya sendiri. Jadi kita ke Mas Riko. Tanya-tanya lur. XM LED. Ada Mas Andi. Ini ada Mas Riko ya, selaku owner dari New ABD. Ini sih Mas. Kapan datangnya Mas? Datangnya tadi siang. Tadi siang, langsung loading. Langsung loading. Oke. Okay. Bawa berapa subwoofer? Bawa 12. 12. Tapi speknya kayak konsep perindapan. Perdana di Jember spek. Perdana. Iya. Ya. Perdana di Jember. Konsepnya juga perdana kayaknya di Jember nih. Kalau ya, di Jember masih gak ada yang seperti belum ini. Iya. Konsep seperti kayak videotron seperti ini masih belum ada. Untuk yang dibawa spek yang baru apa gimana ya mas? Yang baru ini? Yang baru. Spek new perindapan. Kok bisa dinamai spek perindapan, gimana ceritanya ya mas? Awal mulanya? Awal mulanya ya memang kiblatnya dari perindapan sana. Iya. Kan kelebihan, kelebihan kita kan punya rigging aluminium ini. Iya. Yeah. Jadi di konsep seperti perindapan ya? Di konsep seperti perindapan. Malah, saya lihat di kalau di perindapan sana bentuknya simpel-simpel, kotak biasa gitu. Terus kadang cuma miring-miring gini. Iya iya. Malah bagusan apa yang di Indonesia ini bentuknya, rigging-nya itu kan lebih, lebih anu lah. Lebih aneh-aneh lah bentuknya. Ngeri. Kalau New ABD sendiri itu singkatannya apa bos? New ABD. Gue kafe. Ya soalnya banyak yang tanya, banyak yang tanya. New ABD itu singkatannya apa? Singkatannya ABD ini anu mas, arek butuh duit. Arek butuh duit. Arek butuh duit. Butuh duit nih, makanya. Tak kira nama sampean sendiri mas New ABD. Arek butuh duit. Ngeri lur. Ya itu. Dijawab jadinya apa? Ya wis ini wis usaha ini kan soalnya butuh duit toh. Butuh duit. Benar benar. Dan untuk
Katanya spek yang terbaru ini akan menyaingi harga dari salah satu Sound NGX ini, Mas. Gimana ini, Mas? Ya gimana ya? Mumpung di Jember ini. Ah iya. Ini. Nanti disambangi Mas Jayus ke sini nanti. Iya, kalau kita kan apa ya? Namanya guyon ini anu. Persaingan kan persaingan yang bagus-bagus gitu. Betul, betul. Enggak, maksudnya enggak persaingan apa ya? Persaingan sehat lah. Ya, secara akal sehat nih, Mas. Apalagi kalau persaingan harga kan malah masuk loh. Iya. Ya. Yang mahal kan tadi ini tambah kan. Yang penting enggak hancur-hancuran harga ya, ya Mas. Itulah. Kenapa kan gitu. Kalau kata Mas Jayus, yang mahal itu konsepnya. Iya, yang mahal konsepnya, betul. Konsepnya yang mahal. Kata Mas Jayus. Cuma kalau kita kan enggak hanya konsep, tapi spek kita harus bagus juga ya. Iya, makanya. Dan kalau ini kan isinya kan BNC. BNC full, Mas. Full BNC. Full BNC. Ini BNC speknya. Kontran-kontran. Cuma baru dua kali ini keluar ini. Kemarin pertama di Lumajang, kedua di sini. Nah, masih nyari-nyari settingan ini. Nyari kan settingan. Operatornya rada wedi. Iya. Baru pertama kali pakai box vakum kan. Iya, iya. Speakernya kan juga baru, jadi sih rotok grogi. Nggak tahu, masih belum tahu batas maksimalnya seberapa sih, belum tahu. Berarti masih dicari settingannya ya, Mas? Dicari. Maksimalnya berapa? Maksimalnya berapa, seberapa ini? Masih belum tahu. Seperti itu, Lur. Jadi persaingannya ini ben anu lah. Persaingan harga karena Mas Jayus gitu. Iya, Mas Jayus. Mas Jayus. Digoleki Mas Jayus. Bisa saya lebih mahal nanti. Kalau NG kan anu sama Nanda itu Sony Indomart. Apa gimana ini untuk New ABD apa dinamai Sony Alfamart ya. Alfamart yang akan menyaingi Sony Indomart nih. Alfamart. Harganya hampir sama, tersaingi ya, Mas. Alfamart sama Indomart. Bersaing. Memang untuk dua toko itu bersaing. Bersaing. Oh, betul. Nah, dekat-dekatan nih, Mas. Iya, sama lah kayak ABD sama anu Nanda. Ya, ini persaingan ketat antar bakul. Antar minimarket. Ono-ono aja. Iya, itu, Mas. Biasa golek anu nyuti zaman. Ini pertama kalinya tampil ke Jember pertama Timur. Pertama kali ini. Perdana ke Jember. Alhamdulillah lah apa? Bisa sampai sini. Gimana tanggapannya sampean, Mas? Bisa sampai Jember nih? Ya alhamdulillah seneng lah. Seneng. Maksudnya kita untuk lokasi-lokasi baru itu pastinya kita senang. Apalagi di sini kan apa Sound Jember kan banyak yang keluar ke Malang juga. Iya. Kita kan apa? Ya sebenarnya kalau jadwalnya enggak mepet saya pengin keliling-keliling ke Sriwijaya, ke Minion, Mas Jayus. Cuma ini kemarin kan mepet banget ini. Jadwalnya padat. Ini bongkaran dari Mojokerto langsung ke sini. Sampai sini wis kesiangan. Terus dari sini masih ada acara lagi dek anu dek Malang sana. Dek Malang. Berarti enggak pulang-pulang. Ya pulang. Pulang ke Malang. Terus pengin mampir-mampir enggak sempet. Enggak tahu ini nanti jadi sama Sriwijaya apa enggak. Kalau ada Sriwijaya juga, Mas. Iya, katanya nanti. Mau cek sound bareng tadi sini, Mas. Katanya mau cek sound bareng, katanya cuma enggak tahu jadi apa enggak. Sriwijaya sama New ABD. Enak sama tuan rumah kan. Iya itu, Mas. Silaturahmi.